semuanya. Hari ini BNN Kota Batu akan bagi-bagi takjil bersama penggiat anti narkotika di bulan Ramadan di 4 titik. Semoga kegiatan ini membawa berkah bagi keluarga besar BNN Kota Batu dan bermanfaat bagi masyarakat. Ikuti terus. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Nyapu di sini udah berapa lama? Kali tahun, Bu. Kali tahun. Oh. Anaknya berapa? Dua kali. Ini hujan-hujan gini tetap nyapu? Iya, kan supaya bersih, Bu. Iya. Bapak puasa? Iya, alhamdulillah puasa. Oh, iya. Ini untuk buka puasa ya, Pak? Ya. Oke, sehat selalu ya, Pak ya. Semoga berkah bermanfaat. Oke, monggo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bapak kerja di sini? Oke. Parkir? Ya, oke. Sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih hampir 3 tahun lah, Bu. Oh, jalan. Pak, ini hujan-hujan. Ya, apa, Bu, soalnya kewajiban dan kebutuhan nih. Oh, tapi Bapak sehat kan? Alhamdulillah, sehat. Iya, Pak, kami dari BNN. Kami mau bagi-bagi takjil, semoga Bapak berkenan ya. Alhamdulillah, betul. Ini, Pak. Matur nuwun, Bu. Oke, sampun, Pak, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terjadi. Hada hadis surah bismillah habari. Saya beserta keluarga besar BNN Kota Batu mengucapkan terima kasih kepada penggiat anti narkotika dan manajemen Kamboja kantin dan kafe atas kerjasamanya dalam bagi takjil di bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat dipertemukan di Ramadan berikutnya. Tuntaskan puasa, jauhi narkoba. War on drugs!